Sebelum kita merayakan Nyepi, setiap desa mempunyai dresta namanya tradisi. Ada yang mengadakan pelastian ke laut, ada juga ke sumber mata air. Mala asti itu dari dua kata. Mala itu kekotoran, kotoran secara fisik maupun secara pikiran. Dan asti itu penyucian, pembersihan. Dan pada saat proses inilah kita bersih-bersih dulu. Secara fisik, lingkungan, ya, juga melalui upacaranya, secara spiritualnya. Dan sesudah bersih, para dewa inilah nanti ngamet merta namanya. Merta adalah sumber kehidupan yang nanti sesudah diupacarai, habis melasti kembali ke pura, riangan masing-masing, dihaturkan sesajen lagi, itulah yang nanti dipercikkan kepada sama semua umat. Baik, emak raya. Kakak lanang-lanang. Nggih, mari malu. Good morning. How are you? Where you come from? Ukraine. Ukraine. That's a long way. How's your holiday in Bali? Good, good. You know where you going? I'm going. This is a stopping. Just for Holy Springs up there. You can have a walk on the hill. Have a nice holiday. Boy, penuh ini. Karena ini kepentingan universal sebenarnya. Bukan hanya untuk Bali ya. Di dalam konteks upacara itu nggak ada untuk Bali, untuk Jawa. Itu untuk Buana Alit dan Buana Agung. Jadi Buana Alit itu kita manusianya, mikrokosmosnya. Buana Agung itu alam secara universal. Sabar malu, acat. Ada tiga sifat yang menjadi penggerak kehidupan kita ini. Sifat buta, kala, dan dewi. Sifat buta itu sifat yang malas, ya, kurang aktif lah dalam kehidupan. Kalau kala itu seperti binatang, dia aktif tapi tidak terkontrol. Sifat dewa inilah yang bisa mengontrol, memberkati, melindungi. Penting dalam hidup ini adalah keseimbangan. Keseimbangan itu adalah melalui kontrol. Dalam tiga sifat buta, kala, dan dewa ini tidak bisa terpisah dia. Satu tidak ada, semua tidak ada. Dan manusia saja yang bisa mengatur semua. Itulah kelebihan ciptaan Tuhan terhadap manusia, karena mempunyai budi, akal. Dan di dalam diri manusia pun, kita juga harus kontrol keseimbangan.
Karena out of control ini ya yang menjadi destruktif dia. Ya begitulah sifat daripada buta kalem yang tidak terkontrol. Dan Nyepi ya sudah tidak boleh ada kegiatan. Sama dengan kita habis kerja keras terus kita istirahat ya. Kalau memang tidurnya nyenyak betul, pasti waktu bangunnya merasa segar, merasa enak rasanya. Karena saat kita tidurlah semua elemen itu memperbaiki dirinya. Saat nyepilah alam mengadakan pembenahan diri sebenarnya. Walaupun hanya satu hari di dalam setahun, itu memberi dampak secara makro dan mikrokosmos yang luar biasa. Sadar atau tidak sadar, vibrasinya itu sudah di nafasnya alam itu. Ternyata hidup ini sebenarnya sederhana sekali ya. Bila mana kita dapat merenunglah sesaat.
Yun, bas niya ang buwa. Yun, no? Yaw, Mexico. Thai, Cho. Thai. Saya tinggal di Sungai Utik. Kita diwariskan untuk menjaga hutan itu turun-temurun. Kalau di peta itu, luasnya wilayah Sungai Utik ini 9.454,54 hektar. Kalau Sungai Utik ini ada beberapa wilayah. Kalau ini yang dinamakan Kampung Taro ini hutan keramat. Yang dibahasakan Indonesia itu hutan lindung. Yang ke bawah sini itu Kampung Indoor Kerja itu hutan produksi. Di sini saja kita yang untuk buat bahan, bangunan, segala itu. Yang ini Kampung Galau itu untuk cadangan. Yang kuning ini kawasan pemanfaatan. Untuk carian tuh di sini. Kalau yang ini kampung pemukiman. Ini kan kalau pesanan dari leluhur yang punya wilayah ini, siapapun yang masih tinggal di sini di wilayah Sungai Utik ini, dia yang punya wilayah sini. Apapun yang ada di baik di hutan di mana itu kita yang punya. Makanya sampai sekarang kita mempertahankan ini. Terima kasih yang bakal luhur kita yang sudah madah ke kita. Terutama tadi madah penua. Kita tu bawa lemah itu. Lepas kita bawa lemah itu bakal nama anda. Yang bakal kena beli ketua rumah. Itu ya bakal yang tadi kita bersyukur. Ya udah cuman badan dia harap dia gerainya main yang ngawan yang rupa ini kita itu bujur bujuran tuh luas lagi itu gerainya main kita ke kalau nih itu depan unggu semua alatnya tadi kita anak takut enam duli kita nadai ini mau beli kok kita nadai lawannya teh udah bisa disiap untuk kita gawa. Kita semua ada di hutan, dari obat-obatan, ada ritual, apa kita tinggal ambil dari hutan, sayur-sayuran kita tinggal petik, ya kita makan gitu yang ada di hutan. Ya Sungai Utik, ya supermarket. Ada aturan juga untuk tiap orang tidak bisa menebang sembarangan tanpa izin atau tanpa musyawarah dengan masyarakat. Kita sepakat satu orang bisa menebang satu tahun itu 3 pohon. Itu pun kita tidak lakukan itu karena dulunya kan ada illegal logging apa. Tidak semena-menanya kita mau membabat hutan seperti itu. Kalau menurut saya, kalau kepercayaan yang dulu itu, yang lama itu tidak dipertahan, semua budaya atau tradisi itu hilang semua. Termasuk menjaga hutan. Karena kita pengalaman juga melihat dampak dari illegal logging dulu. Seperti desa-desa tetangga, semua hasil hutannya itu diambil, hutannya dibabat, ya habis, kita tinggal gigit jari nanti. Kita tidak punya wilayah lagi, tidak bisa berburu, tidak bisa berladang. Airnya juga keruh. Tapi kita dari masyarakat semuanya tidak mau melepaskan wilayah ini. Yang kita rasakan, kita masih bisa berburu, masih punya hutan, sumber air kita juga bagus, tetap terjaga. Karena dia di hutan itu dari mata air juga. Air itu juga sumber kehidupan kita juga.
kalau masalah berburu, ada sesuatu yang tidak bisa diburu, seperti rangkong, termasuk kalau ada orang hutan segala itu tidak boleh. Kalau sejenis babi, rusa, kijang, termasuk kancil gitu, yang bisa diburu. Kalau hutan keramat itu tidak boleh ditebang, tidak boleh diladangi semua itu, tidak boleh diambil. Hutan keramat itu banyak macam-macam, seperti ya kuburan di situ, kayu-kayu yang besar atau yang sangat sakral di situ, sumber mata air juga, makanya perlu kita jaga juga di situ. Coba cari tuatro jadi ikan semutai mudah ya, jadi coba bilang mudah atau ya semar sampai kati apa ada gangguan mu kati sini betul dah tidak mendapat kok tidak kita kuat gapai dengan tuai dah. Baru bisa umur aku lebih 80 lebih itu umur apa ya. Mudahnya boleh mau gawai itu lah. Gawai itu pesta panen. Kita syukuran lah gitu, seperti itu. Mulai panen kemarin tuh dari Februari sampai bulan Mei ya. Kalau dibanding tahun lalu itu lumayan lebih banyak lagi. Kami di sini ada masuk agama. Jadi pergilah pengabang datang ya ke dunang, kita ya ke damai, kita yang mau berdara. Ya nak damai bisi datai pergilah. Nya perlu kita layan, perlu kita para. Bukan selama lah kita itu. Kita semua kita itu nak alat, nak marah orang. Malam pergilah, kita orang lagi mayo. Kita serumah itu, nak gue tino. Marah orang nyamik, ngirup. Jadi, bekas semua yang kita pergilah, kita tahu belah marah makanya. Saku ke balak ke ubah-ubah selain nak laki. Anak kalau ke ngelak kura tua air eh. Come on.
Lapai pernah ceritakan, Lapai Janggut, ya tanah adalah ibu, air adalah darah. Ketika tanah itu habis, tumbuh-tumbuhan itu tidak ada yang menghasilkan biji. Itu perlu kita jaga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan untuk kita sekalian tentang sebuah persoalan yang sedang dan kita hadapi, yaitu masalah bumi kita. Paus Fransiskus lewat ensikliknya yang berjudul Laudato Si, terpujilah engkau, yang membahas tentang perawatan rumah kita bersama, perawatan bumi kita ini. Bumi ini kita sedang sakit karena bumi kita ini berubah. Kita harus kembali mencintai, menjaga alam kita. Kita menjaga bumi kita, tumbuhan, hewan, dan tanah kita, agar bumi kita ini mengalami kesejahteraan. Jadi kita harus mengalami pertobatan ekologis. Waktu pertama kali saya datang ke tempat ini, belum ada listrik dan juga akses transportasi juga sangat sulit. Dari segi penerangan juga, kebanyakan mereka memakai genset, ada juga yang memakai pelita. Kami juga merasa stres juga untuk mengurus generator ini. Karena sekitar sini saja, itu sekitar ada 50 generator yang bunyi semalam. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana polusi yang terjadi dan juga suara bising yang sangat mengganggu. Mulai saat itu muncul saja ide, kira-kira bagaimana kalau misalnya kita pakai energi yang lain. Kira-kira di sini apakah ada sungai atau tidak? Terus mereka memberitahu bahwa ya Romo ada, di sini ada sungai. Kalau begitu kita bisa buat listrik tenaga air di sini sehingga nanti tidak lagi sulit seperti ini. Terus nyalanya paling tidak bisa sampai pagi sehingga kita lebih banyak menikmati penerangan. Ini memang hal yang baru, kenapa kita tidak bisa mencobanya. PLTMH ini kita kembangkan ya karena kita juga sebagai anggota gereja, dan dalam gereja sendiri juga sudah ada himbauan, ada ajaran tentang bagaimana kita menjaga lingkungan hidup. Ada juga sabda Tuhan
ya, khususnya dalam kitab Kejadian, di mana kita diberi mandat untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan ini. Ya, memang di situ juga manusia diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan, tetapi di samping itu juga manusia dituntut untuk menjaga dan memelihara. Nah, sekarang Piltiama Biamuri ini dia sudah berumur 6 tahun. Setelah kita bangun Piltiama ini selama 6 tahun, ini memang baru pertama kali terjadi banjir yang begitu besar. Dan waktu itu hujannya itu berlangsung cuma 2,5 jam, dan itu menyebabkan banjir yang begitu besar. Ketika saya tanya orang-orang tua di sini, ini baru terjadi pertama kali di tempat ini. Ya, bumi kita ini sudah mengalami perubahan. Ini tanggulnya bangker, Pak. Bangker, Pak. Oh, Bang. Jebol kah? Oh. Tanggul ini terbongkar semua, tapi tidak sisa di sini. Langsung ke bawah, kah? Iya, langsung ke bawah. Sampai di sini, kami tidak bisa lewat karena masih banjir. Terus? Akhir kami lewat di bawah. Di mana? Di situ, kah? Di batu. Di batu besar itu? Dari situ, kami terus ke rumah turbin. Waktu kamu sudah dari bendungan ke sini, kira-kira situasi rumah turbin waktu itu seperti apa? Sudah rusak semua. Sudah dua bagian terbongkar semua. Terus posisi dinamo? Posisi dinamo hanya mau pasir bonennya. Oh, masuk pasir? Masuk pasir. Ini yang apa? Oh, yang hilang. Untuk bawa banjir. Itu aman-aman, tapi masuk pasir semua kemarin. Semua kemarin. Asyik semua pasir dalam ini. Asyik pasir penuh pasir. Ini kan bukunya sampai di dalam ini. Selamat malam. Selamat malam. Anggota DPP yang saya kasih. Dari seperti yang kita ketahui bersama bahwa Piltiama kita mengalami kerusakan. Ada sebagian bendungan itu yang hanyut di bawah banjir, kemudian rumah turbin itu juga mengalami kerusakan, dan juga dinamo. Tanpa tanggul, maka rumah turbin tidak akan aman. Sebab kita tidak tahu, mungkin banjir bandang akan datang lagi. Dengan bencana yang terjadi sesaat ini, kita serasa, rasa semua kita. Kita rasa betul bagaimana kita tidak dapat penerangan. Jadi Piltiama kita itu mengalami bencana. Kalau misalnya kita tidak cepat memperbaikinya, bisa saja ini nanti ambruk. Berarti kita harus buat ulang. Sebagian bata ini hancur, dinamo bagian atasnya itu hilang di bawah banjir.
Dan juga yang kita bisa lihat sendiri ketika kita jalan ke sini pasti ada begitu banyak tiang jaringan kita yang sudah lapuk dan yang kemudian anggaran biaya. Kami hitung-hitung ya total-totalnya 375. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Apa yang kita sudah lihat di sana tadi, tinggal kita bagikan ke pelanggan. Baik. Kalau misalnya 375 ini dibagi ke setiap kita tadi, ada 2.600.000. Bagaimana? Sanggup tidak? Saya mau tanya dulu, rasa. Kancing kecolit deh. Baik. Baik, mungkin kalau kita pikir ini, kalau kita putus asa dan tidak mau berpikir keras dan memikirkan diri sendiri, maka ini dilepas saja. Ya. Karena sudah sangat berat sekali. Tapi bukan berarti dana di dalam ini itu ya, kita harus berupa uang semua. Di situ termasuk juga tenaga kita. Kalau yang tidak ikut kerja gotong royong di bawah, itu masukkan uang saja. Jadi kita tetap berjuang. Ya, kita tetap berjuang bersama. Kita swadaya, pakai tenaga sendiri. Oh, atau rusak baik, Romo. Berarti ini yang ganti ya? Iya, ini yang harus diganti. Ya, jadi kami sudah berusaha dan kami sudah melakukan pertemuan bersama untuk ya memperbaiki PLTMA ini. Kegiatan ini sangat menekankan swadaya. Jadi masyarakat tidak lagi menunggu orang lain mengubah nasib mereka, tetapi dari mereka sendiri. Selain itu juga, ya kenapa kita sangat konsen dengan pengembangan energi terbarukan? Ya, dengan kita mengembangkan PLTMH ini, masyarakat menyadari tentang bagaimana menjaga lingkungan, khususnya menjaga mata air. Saudara-saudara terkasih, satu ajakan untuk kita sekalian, semua yang ada di bumi adalah ciptaan Tuhan. Karena itu kita wajib menjaga satu sama lain. Apalagi kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi mari kita pertahankan PLTMA ini. Bukan soal listriknya, tetapi soal keberpihakan kita pada lingkungan hidup. Kita memilih itu untuk kita memelihara alam kita. Thank you.
sana di laut. Hasil lola, teripang. Tadi hasil monitoring, walaupun tidak sampai ke laut, kami di sekitar sini, Meti. Hasil yang saya temukan, 4 buah teripang hitam sama 6 buah lola. Kalau lobster memang dan saat ini memang dia sembunyi. Soalnya air agak kabur, jadi kurang lihat di dalam dasar laut. Kalau kita ke tempat sebelah, tapi mengingat ini cuaca kurang sahabat. Untuk kita hari ini monitoring, kita minta kepada Yang Maha Kuasa agar di hari Senin dengan cuaca yang sahabat untuk kita, agar di mana kita buka hasil ini, so bisa hari Senin kita buka. Keadaan atau situasi hasil laut di sini dulu, kita pulang dengan hasil yang bagus. Kita masih ke depan-depan ini masih dapat teripang. Makin hari makin berkurang. Beberapa tahun tuh mungkin kita lalu bebas. Orang-orang dari luar, mereka membawa seperti potes, bom. Ya akibatnya karang rusak, telur ikan juga pasti mati. Lepas kita bikin tempat sasi. Sasi itu seperti suatu tempat yang dilindung, terus satu tempat yang dijaga. Artinya dia utuh. Tidak ada yang mengambil sesuatu yang ada di situ. Yang bapak-bapak sasi pulau itu, mereka berhasil. Mereka kumpul itu, lula itu besar-besar. Pokoknya bagus-bagus. Dia bilang, biar mereka laki-laki, kita juga punya hak. Walaupun kita perempuan. Ya, mudah-mudahan sasi bisa memuaskan untuk kita ibu-ibu. Kita perempuan, jangan kita ketinggalan. Pasti kita bisa juga kalau kita lakukan sesuatu. Selamat sore ibu-ibu, ada penyampaian untuk ibu-ibu untuk kegiatan kita di hari esok. Mungkin kesiapan-kesiapan kita kepada kita punya anak-anak pemuda yang esok mereka menyelam, dan beberapa ibu yang sudah diutus untuk menyelam. Kamu dengar saya ini, bakar ikan di sana untuk besok ini. Maksudnya makan di mana? Di tempat iyo toh. Jadi yang dong ini yang ikut yang bakar ikan ini. Tuh jaga tadi pang saja. Iya. Pagi hari ini, jemaat bangkit berdiri, mari kita menyanyi dalam Kidung Jemaat 34, ayat 1 dan ayat yang kedua. Di salib Yesus di Kalvari, ku katakan dosaku yang jadi, oleh darahnya ku bersih. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Kitab Mazmur pasal 104
ayatnya yang ke-25. Kalau kita di Nasrani, kita percaya kalau kita sudah saksi, berarti tempat itu sudah ada perlindungan. Apalagi kita sudah papan saksi, kita sudah bawa ke gereja, kita doa, atau pendeta sudah berdoa, kita kembalikan ke tempatnya, berarti tidak bisa ambil sesuatu yang ada di situ, di sekitar berapa mil yang kita saksi itu. Termasuk kayu, ini kita tidak bisa sentuh karena sudah batas-batas saksi. Terpujilah Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sebagai persekutuan wanita PWGKI Jemaat Eling Kabacol yang boleh hadir di hari ini untuk menyaksikan pelepasan papan saksi di daerah ini. Biarlah waktu ini kami boleh menggunakannya untuk beraktivitas menyelam pada daerah yang sudah dibuka. Dan hasil biota laut yang hendak kami ambil, biarlah itu kami akan memanfaatkan untuk dapat menjualnya. Dan biarlah dana ini kami akan proses dalam persekutuan ini sebagai ibu-ibu di tengah-tengah jemaat ini, Bapak. Bapak, inilah seluruh ungkapan syukur dan doa kami. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami boleh berdoa kepada Bapa yang ada di sorga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Apa kabar? Kita bergembira. Tepuk tangan kedipan matamu. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Digoyang-goyang kaki kanan, kiri dulu. Daki, gunung yang tinggi, turun, lembayan dalam. Emangnya hasil dari sasi itu mau dikemanakan begitu? Kita jual. Ini dari ibu-ibu saja. Siapa yang maupun ada keperluan, anak sekolah kah atau anak sakit juga kita bisa bantu. Kita sudah sampai.
jumlahnya 702 ekor yang kasih kembali ke laut yang tidak masuk ukuran 69 ekor, sisa 633 yang masuk ukuran. Teripang darah merah 5 ekor. Setelah tutup sasi, harapan ke depan mungkin mau membantu teman-teman mama atau ibu-ibu. Karena kalau dengan sasi berarti kami tahu bahwa kami punya tabungan ada. Walaupun tidak ada uang. Jadi kira-kira besok ini bagaimana mama? Maksudnya ibu-ibu rasa puas dengan hasil hari ini? Kita sudah ada pencurian di bulan November. Satu malam di situ mereka pakai alat. Jadi hasil agak mengurang. Waktu kecurian itu di dalam bodi yang pencurinya itu. Pakai alat itu. Apa? Kompresor. Sampai selangnya itu terapung-apung di kering. Semangat, jangan kecewa. Masih ada hari esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin. Gimana cara Pak Mungkin? Ada lalu kamu tibah ya? Kita boleh sama-sama aja. Kadang tibah dengan Pak Imam itu, gimana jalan keluar aja cara-cara masalah gajahnya. Baik nak terulang-ulang le. Hanya Pak Dong, no, ada cik nandang instruksi pemerintah dan dikapil pemerintah. Tak jatuh dia supaya kan balanya baik nak tuk dia kan. Matanya memang yang berusaha-berusaha, yang berdoa, teman-teman yeah. Kan? Yang tidak ada lagi, sama-sama. Tidak ada, sama-sama di sini. Pak Yata di dalam semua merai. Kalau masalah rusak saja, sama Pak Ahmad kita lihat kebun dia kan. Apa-apa yang ditanam Pak Ahmad semua habis. Karena insting gajah lebih kuat daripada binatang-binatang lain. Mungkin saja gara-gara cobaan, teguran, ataupun satu lagi bala. Pasti gajah menandang Pak Mungkin, Pak? Ini lagi ada sama menandang saja, lagi-lagi, lagi-lagi. Oh, kakak. Lagi-lagi, kamu boleh. Lagi-lagi, lagi-lagi doang. Tempat
cepat berada minyak tu kan. Yang dengar respon je berapa mukim kan. Sebab ni kamu yang melaki tolong Pak Mukim dia. Kita dah takkan nuri lebih lebih agak delay kan. Kita dah ada ambung sama Pak Mukim ke mana. Makanya betul. Oh kakak selamat dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Walaupun manusia, walaupun binatang, baik gajah, baik ayam, baik bebek, ciptaan Allah semua. Kenapa gajah turun ke kampung? Kita bilang gajah yang salah. Bukan. Kita manusia yang ada pikirannya. Kalau binatang tidak ada pikiran. Mari kita tingkatkan iman kepada Allah sejak hari ini ke depan. Semoga apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita perbuatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rusaknya alam gara-gara ulahnya manusia itu ayat. Sekarang darat dan laut ini termasuk alam. Kalau manusia pas menjaga lingkungan hidup, insyaallah alam ini pasti menyatu dengan kita. Baik manusia, baik alam. Buruk manusia, buruk alam. Maka kita selaku manusia bisa menjaga lingkungan supaya jangan merusak antara alam sekitar kita, baik di alam laut ataupun di alam darat. Karena apabila manusia merusak, imbasnya kepada kita manusia juga. Ada kala banjir, longsor, apalagi binatang-binatang. Misalnya kayak gajah, turun ke kampung-kampung, makan tanaman kita karena tanaman dia sudah kita tebang semua. Apalagi di pinggir-pinggir sungai. Semua sudah jadi kebun. Karena gajah itu kalau enggak kita ganggu dia, dia enggak mau kita. Mungkin itu salah satu cobaan. Bahwa kita kena tes melalui gajah kan. Dan mungkin manusia lalai. Gara-gara kita tidak ada kesinambungan antara alam dengan kita lagi. Kita selaku manusia jangan bosan-bosan meminta. Kita kalau bosan-bosan meminta dianggap sombong. Kalau menurut agama ataupun menurut syariah kan. Gimana sampai Pak Mukim ya cok rekam. Berapa ruji kiban ke? Beta betanya anji ke? Baru ji sa dua macam lah tu. Apa? Acun dengan beli. Enggak bisa tu. Hmm.
Ya, Tengku. Kamu melaki doa bacut karena tempat Muhammadnya kamu sibah atas kebun gayan. Di bancaran tu terlaki doa bat Tuhan, pertama gajahnya Bek Lena di perkara yang pada kebun masyarakatnya. Pihak orang lain yang kena Pak Muhammad Matra Tujino sama-sama tanya terlaki doa. Buji segala marah bahaya, masalah gajahnya, Bek Lena dalam kampung tanya pamungnya. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك سلامات، اللهم إنا نسألك سلامات، اللهم إنا نسألك سلامات، سلامات في ديننا والدنيا والآخرة. آمين. اللهم اكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيره اللهم ارفع الغلاء والباء وتعنا وربا ودينا والفحشاء والمنكر وسوف مطالبتا وشديدا من ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا غجه قصاه من بلادنا هذا فم قصاه من بلادنا هذا جماع قصاه برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون. Kalau berdamai dengan alam bisa saja saling menghargai lah. Kalau sesama manusia saling menghargai. Kita marah sama orang, orang marah sama kita. Kita marah sama binatang, binatang marah sama kita. Ini ke depan bagaimana caranya kita harus bercatur hamil dengan alam lah. Supaya yang tinggal di alam yang lain, di dalam hutan, alam lain, kita ini tinggal di kampung kan, saling juga permusuhan lah. Saya sebagai imam kampung Pamu merasa penting untuk menyampaikan ataupun untuk berdakwah pada masyarakat ataupun seluruhnya yang ada di kampung Pamu. Jagalah gajah itu supaya jangan diganggu, jangan diracun dan jangan dibikin parit yang bisa mencelakakan gajah itu. بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البحر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلكم يرجعون. Pengertian daripada ayatnya bahwa rusak antara hutan dengan laut akibat ulah manusia. Ya. Diten gajah. Kerana ulah manusia? Ya. Kita tebang tempat gajah, maka gajah dapat hidup? Ya. Diten lah kah? Ya. Orang batuk dalam kampung, berapa ibu jauh? Ya. Ada tanaman masyarakat? Ya. Kaji, menyewa manusia agak. Alam pi? Ya. Contoh, tajak ukurung, anak tak kontak engkau, tak resep engkau. Nak engkau. Orang bantai menjauh nak sih. Tapi kalau tak resep, apa yang mati mati? Pas dah minta ada mampu, anak. So, salah? Salah manusia? Ya. Maka antara manusia dengan alam harus kerja sah? Sama saling tahu. Supaya nak hasil daripada alam. Kan? Thank you.
Sandra, di bawah. Sudah tak bangun. Saya termasuk orang yang beruntung karena saya dari kecil sudah mempunyai sikap untuk mencari makna-makna kehidupan. Nah, ini yang membuat saya akhirnya jatuh cinta dengan Islam karena sudah indah, sudah memberikan semua jawaban pada kehidupan. Nah, dasar cinta inilah yang sebetulnya menjadi awal perjalanan saya dalam Islam. Dan ini menguntungkan. Karena kalau kita mulai sesuatu dengan cinta, kita cenderung siap berkorban. Nah, dalam fase ini saya merasa mendapatkan begitu banyak energi dengan mengorbankan kebiasaan-kebiasaan hidup saya yang dahulu untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam perjalanan itulah akhirnya saya menemukan sesuatu atau satu tuntunan, satu kaidah yang berada dalam tradisi Islam yang menjadi sumber inspirasi sampai sekarang bagi diri saya. Dan akhirnya juga menjadi bagian dari inspirasi tempat yang saya wujudkan atau hidup yang saya wujudkan ini. Ini yang menjadi dasar dari perjalanan saya untuk memaknai Islam dan merasa pentingnya untuk menekankan thayyib sebagai acuan yang amat relevan untuk zaman kita ini. This is our garden area. My son is working, changing a lot of landscaping now. This is our biogas for cooking. We're making gas from the cow. We have cow. Also, all the grey water from the toilet, from the bathroom, from the kitchen, from the laundry, all got filtered, and later for the garden. Okay. So no water is wasted. Everything is recycled here. Thayyib itu sebagai sebuah kesatuan, bahkan bukan sesuatu yang terpisah dari halal, di mana kita harus berhati-hati menyikapi asal-usul dari apapun yang bersentuhan dengan hidup kita, yang kita pakai dalam kehidupan ini, apalagi kita makan. Lagi nyemain bibit, jadi belum panen, sementara beli di pasar dulu. Pasar buat untuk di warung, karena butuhnya banyak. Sementara yang nggak ada di kebun. Nanti kalau udah ada yang kebun, biasanya semua nggak ada yang saya beli. Sini, Bu. Safia, ini kecipir, Nak. Ini kecipir yang organik. Ini juga labu siam juga organik juga. Wow, pete. Kalau pete organik. Minta keranjang lagi? Rp65. Ini jangan dilapisin, enggak usah pakai plastik. Dialasin pakai daun atau apa ya? Boleh minta daun enggak, Mbak? Boleh. Ini keranjang yang Mbak dulu, tak bawa lagi, pada nggak dipakai. Ya, yuk mencari. Saya rasa masalah makanan itu masalah yang paling esensial untuk dikawal lagi. Bagaimana saya juga mengatakan kepada anak-anak muda, bagaimana caranya kita bisa merebut kembali hak kita untuk bisa sehat. Bagaimana thayyib itu bisa ditegakkan kembali pada zaman ini ya, zaman di mana kita sedang mengalami krisis kemuliaan, krisis kebaikan, krisis barang yang thayyib begitu ya. Bawa dulu ya. Iya, Bu. Saya aku enggak lanjut.
Saya sering bertanya, bagaimana kita bisa ngeklaim Islam itu sebagai rahmat seluruh alam pada saat kita sendiri sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, telah berhenti menjadi rahmat bagi tubuh kita dengan memasukkan makanan-makanan yang bukan hak tubuh kita. Dan sebagai tanda daripada kebaikan itu adalah sesuatu itu pasti akan terurai dalam kemanfaatan. Karena sudah menjadi ketentuannya dari Allah sendiri yang ditulis di Quran bahwa Allah tidak menciptakan satu pun makhluk yang sia-sia di bumi ini. Semua punya manfaat. Dalam konteks tersebutlah kita bisa melihat bahwa sesuatu yang terurai itu adalah kebaikan. Sesuatu yang tidak terurai itu adalah keburukan. Faktor yang menjadikan masalah tidak terurai ini adalah karena kita berlebih. Problemnya dalam zaman modern ini, penemuan-penemuan itu, semua eksplorasi yang dilakukan oleh para ilmuwan-ilmuwan itu berinduk semangnya nanti pada industri, dipakai untuk kepentingan dagang, kepentingan uang, dan disitulah terjadi yang disebut eksploitasi. Eksploitasi itu pada prinsipnya sama dengan kezaliman, sama dengan fasad, mengambil sesuatu lebih atau bukan yang hak kita dari alam maupun manusia lain. Jadi ini yang sebetulnya menjadi persoalan. Pada saat kita berlebih, pasti ada sisa. Itu udah hukumnya. Dan Allah tidak menciptakan sisa sesuatu yang tidak terurai dalam kemanfaatan. Nah, ini masalah besar ya. Kalau saya pikir masalah yang cukup pelik, yang saya sendiri merasa amat tertantang dan saya coba menyikapinya sendiri dalam kehidupan. Maka itu saya memilih tinggal di bumi langit. Biarpun di awal saya dianggap orang aneh dengan menekuni hidup dengan cara tidak konvensional, hidup di daerah berbukit yang tidak subur, mencoba berhubungan dengan bumi, air, dengan binatang, dengan tumbuhan, dan mencoba mereestablish, ya, mengembalikan adab, ya, sebab hal yang terpenting yang harus kita sadari dalam kehidupan ini, bahwa alam itu sesuatu sebetulnya yang tidak terpisah dari kehidupan kita sebagai manusia. Pada saat Bapak beli tanah sini, aku juga bingung ngapain sih beli tanah jelek banget. Kenapa nggak beli tanah yang bagus? Tapi kalau kita beli tanah bagus, malah kita yang akan menjadi merusak. Sekarang mendingan ngebenerin yang udah rusak, daripada kita ngerusakin yang sudah benar. Anget ini? Anget ya? Anget, lumayan. Tapi ini belum, masih belum jadi sempurna ini. Kalau mau kompos lebih bagus kan dicacah terus. Oh iya. Yuk, lanjut, lanjut. Oke. Jadi permakultur dengan Islam itu bahkan dari konteks kata saja sudah islami. Permanya itu permanen, sesuatu yang berketetapan, kultur itu kehidupan. Kan kita harus melihat bagaimana kondisi secara alamiah dia hidup di alam bagaimana. Etika prinsip permakultur itu simpel sekali. Peduli bumi, peduli manusia, dan berbagi adil. Dan permakultur itu memberi jalan di mana kita bisa benar-benar interaksi secara penuh dan mengerti pola kehidupan semua kreasi yang ditinggalkan di bumi ini. Masa kita ditaruh di bumi ini cuma untuk selalu mengingat ke atas terus. Dengan melakukan permakultur, nggak mungkin kamu nggak akan merubah lingkungan Anda. Dasarnya aja dalam salah satu prinsipnya adalah menanggapi perubahan secara kreatif. Di mana kita itu harus menanggapi perubahan yang ada dalam zaman ini secara kreatif terus-menerus, bagaikan alam. Bumi nggak bakalan kemana-mana, alam nggak akan kemana-mana. Mereka akan terus berevolusi, mau itu ada climate change atau mau global warming atau apa. Tapi bila manusia tetap mau tinggal di sini, mereka harus berubah. Gara-gara ini sebenarnya bukan masalah alam, alam akan hidup terus. Sampai di mana akan ada istilah satu adalah akhir zaman.
Jadi saya rasa global warming itu hanya salah satu aspek yang sedang terjadi. Dan kalau kita mau menghadapi global warming sebagai masalah eksternal, sebaiknya kita mulai dengan menyelesaikan masalah internal kita. Masalah bagaimana perilaku kita kepada tubuh kita dulu. Alhamdulillah malam ini kita kumpul menjelang, sebetulnya menjelang sebuah proses yang puncak daripada pelatihan. Sebenarnya saya kepingin bisa diawali dengan sedikit tanggapan atau pertanyaan. Nanti mungkin dari sana kita bisa jadi dikembangkan juga sebagai diskusi yang hidup. Saya ceritakan, saya mau belajar permaculture nih kesini-sini gitu. Terus dia punya, mau bikin eco-resort juga lah. Dia mau mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Terus saya bilang, pakai permaculture aja gitu. Tapi terus dia nanya, yang aku lagi nanya ini ekonomiknya gimana ya? Ya itu pertanyaan yang amat relevan dan banyak sekali ditanya. Kalau kita mau membangun sebuah kebaikan, nggak boleh niatnya cari untung duit. Karena kita udah menjadi perangkap dari sebuah sistem di mana keuntungan itu menjadi sesuatu keharusan. Keuntungan finansial loh. Ya. Dan itu awal dari sebuah bencana karena kita akan selalu berkompromi. Sekarang contohnya aja, kalau Indonesia bisa menjadi produsen dari kemuliaan, toyib ya, yaitu yang dibilang socially just sama environmentally sound. Barang yang tidak zalim terhadap alam dan barang yang berkeadilan secara sosial. Itu semua niatnya dikawal dengan kebaikan. Kebaikan ini udah dulu menjadi milik dari tradisi-tradisi luhur orang Nusantara kan semuanya. Sebab dimanapun ada kebaikan, pasti orang cari. Kita semua sebagai orang Islam akan mengatakan kita adalah khalifah. Khalifah ini khalifah fil art, khalifah berada di alam, alam bumi ini. Jadi hubungan kita dengan tanah, hubungan kita dengan air, hubungan kita dengan matahari, hubungan kita dengan angin, hubungan kita dengan binatang, dengan tanaman. Disitulah kita mengukur peran kita sebagai khalifah. Selamat datang di Kebun Kumara. Lokasi kami ini di Pulau Situgintung 3. Nah, Kebun Kumara itu di tempat ini kami menggarap sebagian lahannya untuk dijadikan kebun. Sebenarnya aku basically percaya kalau misalkan tuh alam udah nyediain segalanya buat kita. Jadi aku tuh pengen ikut latihan supaya kita lebih aware. Sebagai ibu anak satu, saya butuh hobi. Biar gak stres. Itu benar kan? Dunia kerja bosan, terus kayak rutinitas Jakarta macet, terus kayak pengen sebenarnya simply pengen cari refreshing apa ya. Yang saya tahu mungkin nanam tanaman tuh kayak singkong cuman di tusuk kayak gitu langsung bisa tumbuh. Kalau ini kan pasti ada teknik-tekniknya, jadi penasaran dan pengen tahu sih. Sekarang di Kebun Kumara kita sedang menggarap lahan sayur organik. Itu yang paling baru sebenarnya. Jadi ada sebuah lahan yang tadinya sebenarnya adalah tempat pembuangan sampah liar. Kondisi lahannya tidak ideal, tapi ya urban emang begini. Untuk di lahan di kota itu sebenarnya setiap senti itu sangat bermakna. Teman-teman bayangin kalau satu bedeng ini, itu bisa menghasilkan 1,5 kilo selada. Suami saya, Dira, sudah berkantor di Situgintung sejak 2011. Jadi Dira sudah cukup kenal dengan pemiliknya, dengan masyarakat sekitarnya, dan akhirnya kita mulai mendiskusikan dengan pemilik lahannya. Dan ternyata beliau setuju.
Jadi beliau juga punya mimpi pengen deh tempat ini jadi hijau, jadi lestari, dan jadi tempat untuk pendidikan. Yaudah, jadi rencananya hari ini kita akan panen sayur-sayuran yang sudah kita tanam yang umurnya udah 30 hari. Jadi waktu itu saya sudah sempat kerja juga, nyobain beberapa kerja lah, sempat di NGO, sempat di yayasan, sempat jadi guru juga, sempat juga di corporate, big corporate. Semenjak itu saya bertanya-tanya, is this what I want to do gitu, karena banyak hal yang saya alami yang mungkin kurang cocok dengan apa yang saya cari. Gila, ini enak banget. Warnanya aja liat deh. So good. Nah ya, join ini. Di tahun 2015 saya menikah. Kami memang dari dulu mempunyai misi kali ya, bisa disebut kalau nanti udah nikah kita berkarya bareng yuk sebagai suami istri, sebagai pasangan yang ngejalan ini sebagai sesuatu yang meaningful buat hidup kita barengan. Yuk lanjut. Akhirnya kita panen. Panen timun. Aku mau panen timun. Kita mencari sebuah wadah yang cocok dengan kita berdua dan keahlian kita atau yang kita anggap sesuatu yang passionate lah buat kita. Nah buat saya sendiri itu kan pendidikan. Dan Kira dan saya suka banget dengan alam. Akhirnya we marry the two dan kita mendapat gimana kalau kita bikin sebuah tempat belajar, kebun belajar. Akhirnya kita merasa mungkin kita bisa membantu menjawab permasalahan itu dengan menyediakan wadahnya. Kenapa dia nggak dicuci? Karena takut busuk kalau dicuci. Oke. Okay. Kan udah bersih nih. Siap. Banget, bersih banget. Itu. Aduh, langsung pengen dimakan. Dari alam itu adalah banyak masyarakat kota, ya harusnya ada solusi di kota. Kita dapat tawaran untuk ngisi pelatihan di sebuah festival. Jadi kita mendapatkan respon yang begitu positif dan kita mendapat juga respon dari orang tua sih yang merasa anak-anak mereka tuh kok karena main gadget terus jadi kayak nggak kenal alam atau tidak paham soal tanah, tidak paham soal makanan mereka. Jadi pas kita mengadakan pelatihan ini mereka sangat senang. Jadi kita juga ikut senang kayak oh ternyata masih ada orang tua yang peduli ya bahwa anak-anaknya ini bersentuhan langsung gitu dengan alam. Jadi nggak merasa ini jijik gitu. Ini bukan kotoran, ini adalah tanah gitu kan beda. Dunia yang pemanasan globalnya sedang terjadi, polusi di mana-mana, extreme weather. Kalau kita bisa ada penghijauan tengah-tengah kota, itu akan jelas membantu. Tapi selain itu sih menurut saya, penghijauan tengah kota jika disertakan dengan sebuah sistem yang bisa mendidik orang tentang gaya hidup mereka sendiri, orang jadi bisa terlibat dan dia tahu peran dia tuh apa untuk memelankan mungkin istilahnya perubahan iklim itu sendiri. Saya pikir hal paling nyata untuk melihat keagungan ilahi adalah di alam. Dan ini kan sudah banyak sekali kan kalau kita baca semua holy scriptures apapun, agama apapun, sering sekali surga kah atau apakah selalu diibaratkan sebagai sesuatu yang ada di alam. Saya rasa
merasa ketika kita berada di tengah-tengah alam, saya bisa melihat bunga yang mekar, saya bisa melihat apa yang saya semai tumbuh. Itu kan kita melihat keagungan dari Ilahi dan cinta kasih Dia dalam bentuk nyata depan mata kita sendiri. Jadi ketika saya bersama alam dan kita belajar tentang proses, itu mengajarkan bahwa memang butuh kesabaran, butuh kepasrahan, butuh keikhlasan, dan butuh kepekaan. Dan cuma karena kita tinggal di urban bukan berarti itu harus terputus.